Naikkan allowance guru kafah hari ini, jangan biarkan pendidik terus menderita. Mana kata pada 8 April yang lalu, saya telah ke bangunan SUK untuk menghantar 56 pucuk surat tetapi telah dihalang dan tak dibenarkan masuk. Hanya setakat berhenti di pintu Dewan Undangan Negeri, langsung tidak dibenarkan. Dan apa yang saya nak katakan di sini ialah lengah naik allowance kualiti pengajaran terabaik. Hari ini bila mana Menteri Besar Selangor mengumumkan tidak mengambil sikap untuk berdiam diri dan langsung tidak respon berkenaan dengan surat saya yang telah diberikan kepada pada minggu lalu, hari ini saya nak tampil dengan beberapa fakta berkenaan dengan kesusahan guru-guru. Cuba bayangkan bagaimana hari ini negeri paling kaya, negeri Selangor yang duduk dalam negara Malaysia ini, negeri paling kaya, menyebabkan atau membuatkan pendidik ini seolah-olah peminta sedekah. Seolah-olah peminta sedekah yang mengakibatkan pendidikan terabaik. Hari ini, tekanan ini menyebabkan terdapat segelintir guru kafah yang tidak mempunyai pilihan lain selain terpaksa mencari pekerjaan sambilan untuk menampung keperluan diri mahupun keluarga. Maka persoalan yang timbul ialah, apakah wajar para pendidik anak bangsa ini dibiarkan terus terhimpit dengan tekanan kos hidup sehingga terpaksa mencari kerja sambilan? Bukankah para pendidik ini sepatutnya diberi ruang untuk memberi tumpuan sepenuhnya kepada pengajaran di sekolah? Jika kepimpinan kerajaan negeri masih tegar untuk membiarkan keadaan ini berlanjutan, maka mereka perlu sedar bahawa mereka sedang memperjudikan masa depan anak bangsa mereka.